Itu yang nyusunnya nih. Siapa namanya yang nyusunnya? Sambo. Marga Sambo. Nah. Oh, oke. Jadi di Aceh Singkil ini ada Marga Sambo nih. Ini yang menyusunnya. Satu mobil ini berapa ini? Sambo berapa ton? Sidaralun, kelapa sawit merupakan komoditas andalan Kabupaten Aceh Singkil. Setidaknya ada 80 ribu hektar kebun sawit yang tengah berproduksi. Rinciannya, sebanyak 45 ribu hektar milik perusahaan pemegang hak guna usaha atau HGU. Sisanya seluas 35 ribu hektar merupakan kebun milik warga. Dalam perkebunan kelapa sawit banyak melibatkan tenaga kerja kasar. Hal ini menjadi lapangan kerja bagi buruh harian. Biar buahnya nggak jatuh ya. Setidaknya ada dua jenis pekerjaan kasar yang membutuhkan tenaga kerja ketika sawit telah berproduksi, yaitu buruh tunas dan buruh muat kelapa sawit ke mobil. Tunas dilakukan 8 bulan sekali. Tunas adalah jenis perawatan sawit dengan cara memotong pelepah. Untuk upah perawatan tunas, para buruh mendapat uang Rp4.000 per pohon, sedangkan upah muat kelapa sawit ke mobil dihargai Rp60.000. Ya, itu dibiarkan di sini, nanti dijadikan brondol ya? Ya. Ya, yang rontoknya dijadikan brondol, sementara yang bagusnya ini diangkut ke mobil nih. Jadi satu mobil, itu orang apa dua orang? Dua orang ya? Dua orang. Oh, lihat nih. Di atas itu yang nyusunnya nih. Siapa namanya yang nyusunnya? Sambo. Marga Sambo. Nah. Oh, oke. Jadi di Aceh Singkil ini ada Marga Sambo nih. Ini yang menyusunnya. Satu mobil ini berapa ini? Sambo berapa ton? 3,5 ton, Bang. 3,5 ton. Sementara yang ini ke bagian menaikkan ke mobil. Ini namanya siapa yang ini? Iskandar. Iskandar yang sana. Yang ini siapa namanya? Yoyo. Yang ini Iskandar nih. Jadi ada Iskandar, anak mudanya. Ah, ini dia nih, paling besar nih Iskandar naikkan nih. Anak mudanya Iskandar, terus Yoyo dan Sambo. Kerjasama yang baik. Apa tuh namanya Sambo? Ah, marganya Sambo ya. Oke. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV. Ongkosnya? 60 ribu. Satu mobil L300. Berarti bagi tiga nanti. Bagi dua, Bang. Oi, yang satu lagi? Ini supir, Bang. Oh, supir.